Sejumlah ormas Islam yang terdiri dari NU, Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah menyambangi gedung DPRD Tarakan dalam memberikan keluhan terkait insentif tenaga pendidik Taman Kanak-kanak dan Taman Pendidikan Al-Quran yang dinilai sangat memprihatinkan. Pasalnya hingga saat ini, nominal insentif tenaga pengajar TK TPA Quran belum mengalami penyesuaian sejak belasan tahun terakhir. Sehingga nominal yang diberikan kepada tenaga pengajar dinilai tidak layak, yakni Rp300.000 per bulannya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Tarakan Muhammad Yusuf menuturkan, sebagai komisi yang menangani dunia pendidikan, pihaknya cukup prihatin atas kondisi tersebut. Sehingga setelah mendengar aspirasi dari sejumlah ormas, pihaknya siap merekomendasikan kenaikan insentif guru ngaji kepada pemerintah kota. Ia mengaku, nominal tersebut tidaklah cukup mendalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dari pertemuan tersebut pihaknya mengeluarkan rekomendasi untuk penyesuaian insentif. Menurutnya, guru ngaji merupakan garda terdepan dalam memfilter paham radikal kepada generasi Muslim sejak dini. Mengingat TPA merupakan pendidikan agama khusus sebagai pendamping pendidik sekolah formal kepada anak-anak usia dini, pihaknya pun mengusulkan penyesuaian dari Rp300.000 menjadi Rp500.000 setiap bulannya. Meski nominal penyesuaian tersebut masih terbilang kecil, namun setidaknya hal tersebut mengalami peningkatan dari sebelumnya. Menurutnya, kenaikan insentif tersebut juga harus diikuti dengan peningkatan kompetensi guru, mengingat kualitas guru menentukan kualitas santri yang dididik. Sehingga ia mengusulkan, jika setiap ormas juga dapat melakukan peningkatan kompetensi pada guru di TPA masing-masing. Hadir adalah tentunya perlu penyesuaian insentif guru-guru TPA Al-Quran. Penyesuaiannya itu dari 300 ribu yang memang sudah lama menjadi 500 ribu per bulan. Itu tadi sudah kita rekomendasikan. Artinya itu merupakan pemikiran awal dari Komisi 2 dan tentunya mendapat persetujuan dari teman-teman yang hadir. Sementara itu, Ketua DPD Muhammadiyah Tarakan Abdurrahman menjelaskan, penyesuaian insentif guru ngaji sudah lama tidak dilakukan, padahal tenaga pembantu pemerintah lainnya telah melakukan penyesuaian seperti ketua RT dan tenaga bidang lainnya, sehingga ia menyayangkan kurangnya perhatian pada guru ngaji. Kendati begitu, ia mengaku sejauh ini sejumlah TPA menerapkan iuran pada santri, sehingga dari iuran itulah sebagian digunakan untuk menambah insentif guru ngaji. Walau begitu, nominal tersebut masih terbilang kecil, mengingat sebagian TK atau TPA hanya menerapkan iuran sukarela kepada santri. Zaman saya menjadi anggota DPR 2004-2009 dan juga menjadi ketua komisi 4 ketika itu, bidang kesejahteraan rakyat, rasa-rasanya nominalnya sampai hari ini juga masih sama. Ya, 300 ribu ya yang cukup, kalau menurut kita cukup memprihatinkan. Ketimbang, ya saya tidak membandingkan, tetapi ketimbang dengan teman-teman kita, para RT, ya RT, ketika itu nominalnya sama dengan mereka. Nah, sekarang, tadi yang diinformasikan oleh pimpinan sidang bahwa RT saat ini sudah mendapat insentif 1 juta, terlalu jauh. Agus Dian Zakaria melaporkan.